Baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita dari Biro Kemahasiswaan mengadakan seleksi internal debat bahasa Inggris yang tujuannya nanti kita akan mendapatkan wakil dari Universitas Udayana untuk mewakili dalam kompetisi tingkat nasional, yaitu NUDC, National University Debate Championship, yang diselenggarakan oleh Kementerian. Itu kurang lebih nanti akan dilaksanakan di bulan September. Jadi untuk persiapan NUDC tersebut, hari ini selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, Biro Kemahasiswaan melaksanakan seleksi internal untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi untuk sebagai wakil Universitas Udayana ke ajang yang lebih bergengsi nantinya. Demikian. Targetnya apa Pak dari output pelaksanaan? Targetnya sudah pasti, kita akan mendapatkan wakil-wakil dari Universitas Udayana melalui seleksi internal ini yang akan mewakili Universitas Udayana ke ajang yang lebih tinggi, yaitu INUDC, National University Debate Championship, yang akan diselenggarakan sebagai tuan rumah, yaitu Universitas Udayana sendiri, yaitu pada bulan September tahun 2022 nanti. Untuk dukungan sendiri Pak dari... Dukungan ya dari Bapak Rektor mendukung secara penuh kegiatan ini, itu ditandakan mulai dari awal, dari bulan Januari kemarin kita sudah melaksanakan pembentukan panitia. Pembentukan panitia, kemudian rapat-rapat koordinasi sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik, seperti itu. Dan terakhir Pak, harapan bagi para mahasiswa generasi penerus ini seperti... Baik, harapan kami agar semakin banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa dari 27 mahasiswa aktif jenjang S1 dan S2 Universitas Udayana semakin banyak yang berminat untuk mempelajari bahasa Inggris tentunya, sehingga mereka dapat berkompetisi meramaikan acara debat seperti ini.